babi. Video apa, Pak? Tahu, Pak. Dia foto itu. Oskot bisa kali minggir. Pagi, Papa. Pagi sekali. Okay, sekarang langsung aja kita we have jogging and stretching. Ostas dabrak kamu. Ya ablamos. Nah. Jamin. Mas dompak. Makasih. Memang di tengah-tengah terus. Calma, gente. kiri kanan sprint gol. Balas kanan ke kiri. Ya. Langsung kanan. Balas kiri. Dua terakhir. Jesús, dale en la cara, joya. Normal. Shoulder. Menghadapi Persebaya dan rekor mereka 2 pertandingan awal luar biasa, mampu menang di kandang dan menahan draw di pertandingan away mereka 4 poin. Tentu kita sangat apresiasi itu dan kita harus betul-betul fokus untuk menghadapi lawan yang menurut saya terus berkembang dari pertandingan pertama sampai dengan yang kedua kemarin. Secara organisasi permainan mereka terus menunjukkan peningkatan. Karena itu kita memang dalam beberapa hari terakhir sangat fokus menghadapi kondisi ini dan semua pemain yang kita bawa siap untuk kita mainkan dan mudah-mudahan mereka bisa menampilkan fighting spirit yang tinggi. Saya rasa itu dari saya. Tentunya ya kami udah cukup siap untuk menghadapi pertandingan melawan Persebaya dan saya perwakilan dari pemain pun teman-teman semuanya sudah cukup siap dan semoga kami bisa bermain dengan maksimal dan meraih 3 poin di pertandingan nanti melawan Persebaya. Terima kasih. Iya, dari kualitas individu pemain yang mereka rekrut tahun ini, kita sudah sangat tahu bagaimana kualitasnya si Bruno, ya. Kemudian kualitas strikernya, kualitas midfieldnya, ya. Dan itu yang perlu saya garis bawahi bahwa day by day pasti mereka akan terus semakin bisa menjalin chemistry yang lebih baik, gitu. Karena persoalannya kan biasa kalau tim itu mendatangkan pemain baru, walaupun itu mungkin pemain sudah ada dengan klub yang lain di Liga Indonesia, tetap butuh itu. Nah, dari pertandingan 1 ke kedua saya lihat itu mereka terus semakin membaik. Ini yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus betul-betul mengantisipasi kondisi-kondisi yang Persebaya buat ini terus berproses lebih baik lagi. Makanya saya fokus untuk pemain betul-betul tidak hanya mengimbangi permainan Persebaya secara tim, tapi kita juga harus fokus secara individual terhadap beberapa pemain. Itu maksud saya. Baik, uji coba itu namanya uji coba, ya. Jadi nggak jadi satu patokan apapun. Jadi itu hanya sebagai bahan untuk kita mengevaluasi tim kita harus seperti apa. Karena di situ tempatnya untuk kita memberi kesempatan kepada banyak pemain semaksimal mungkin untuk melihat potensi-potensi dan game plan yang akan kita rancang ke depan. Jadi itu bukan satu patokan. Kemudian yang kedua mengenai sejarah, saya rasa itu cuma sebuah catatan ya. Di pertandingan sepak bola selalu akan ada hal-hal yang baru atau hal-hal yang lama terulang. Jadi kita nggak pernah tahu, unpredictable. Oleh karena itu, karena ini unpredictable, kita masih mempunyai satu harapan, ada possibility yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk kita bisa dapat poin di sini. Dan saya rasa semua masih terbuka, walaupun kita tahu nggak mudah, tapi semua kemungkinan-kemungkinan sekecil apapun itu bisa terjadi untuk kita bisa dapat poin.